Nih guys, jangkrik-jangkriknya sudah dibuka dan ini artis kita Mbok Tuti. Mbok Tuti di sini dia baru ngerapiin ini pakan jangkriknya dan burung-burungnya pada terbang-terbang semua ini. Aduh, kotor sekali ya guys ya. Ya ini walaupun masih kecil-kecil begini ya, tapi lumayanlah. Ini cucak hijaunya ini, oh habis mandi dia. Kita jangkrik satu. Ini sepasang ya guys, ya baru mencoba, ya semoga aja jodoh. Ini ada juga cucak kopi, satu pasang. Ada cucak jenggot juga satu pasang. Dan di bawah ini murai guys. Ya, satu pasang yang masih pasangan baru sih. Jantannya di sana. Masih belum terlalu jodoh. Soalnya ini di kandang koloni ya. Ini. Bu, gimana, Bu? Jualan jangkriknya dapat berapa? Banyak. Banyak. Kolam belum jadi ya, sementara kita pakai wadah itu dulu. Ini namanya memanfaatkan lahan di atas rumah guys, ya, daripada lahannya nggak kepake cuma jadi lahan kosong panas, kita manfaatkan biar jadi kebun sekalian ya, mengurangi global warming lah. Nanti tinggal penyempurnaan lagi buat kandangnya ini ya. Oke, sekian dulu guys video kali ini, semoga bisa menginspirasi kalian semua buat bikin aviari dan melestarikan binatang-binatang yang sudah terlindungi lah, atau setidaknya kita mengurangi untuk penangkapan liar. Terima kasih.